Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di CBA Sabar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bang Kiki. Bang Kiki ini di kota ini, di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pesanannya yaitu Monster Odel 38. Seperti ini barangnya, mantap sekali kawan. Popernya ini menggunakan popper tunggul atau popper bolong banyak dari kayu mahoni. Dan baunya ini menggunakan karet mentah. Sekarang power sudah ada di bagian belakang. Kalau mau keras putar searah drum jam, kalau mau elit putar berlawanan searah drum jam. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya. Tempat pengisian angin di bagian kiri senapan menggunakan mini coupler. Chambernya ini menggunakan chamber Moser sendiri. Dan juga tarikannya ini menggunakan tarikan Moser sendiri kawan. Dan di sini sudah dilengkapi dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm, alur 12, orde 13. Dan di ujung laras ini sudah terdapat drat ini fungsinya untuk memasang peredam. Manometer sudah ada di bagian depan tabung. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tabungnya ini pakai tabung Dural Orde 38. Orde itu odd diameter luar kan. Mantap sekali. Oke, lanjut ke jarak atas kurang lebih 25 sampai 30 meter. Dasaran besi sejempol tangan orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali yes. Oke. Lur. Oke, Lur. 3 kali, mantap. Sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus dan barangnya seperti ini, mantap sekali. Senapan ini dibanderol harga Rp2.200.000 kalau tidak pakai teleskop. Tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedak.